Oke, hari ini kita akan bertemu lagi dengan profesional. Hari ini kita akan jalan-jalan di desa Karangdur, mirip Jogja. Oke, untuk jalan kali ini kita akan melakukan suatu perjalanan di suatu desa yang sangat indah. Nanti kita akan melihat suasana dari pertigaan yang akan menuju ke arah Gunung Tugel, kemudian ke arah barat, dan nanti ke arah Miri. Di situ nanti kita bisa melihat suasana dari Desa Karangdur yang indah dengan lapangannya yang sangat itu Instagram itu. Kemudian ada SD, kemudian juga ada balai desa, dan juga tidak lupa nanti juga akan ada yaitu pertigaan yang menuju ke arah SMP 32 Purworejo. Oke, bagi teman-teman sekalian, nikmati perjalanan kita kali ini dengan suasana ini. Lihat di kanan kiri banyak terdapat pohon-pohon jati, pohon-pohon akasia dan juga rumah-rumah penduduk yang sangat indah kita lihat dengan pandangan mata kita. Kemudian juga di sini juga berlalu lalang truk-truk yang mengangkut tanah uruk, kemudian juga ada kerikil split yang di sini merupakan apa namanya jalan yang menghubungkan dari pusat pertambangan yang ada di desa Kedungul tanah uruknya, kemudian juga ada split juga. Sini jalannya cukup sangat halus mulus, kemudian juga sangat luar biasa ya. Oke, ini adalah kita akan menjelang satu pertigaan Karangdur yang di sini sebagai pertigaan yang sangat strategis yang bisa nanti ke arah selatan menuju Maluku. Ini juga ada Pasar Wirung, dan juga di sini terdapat suatu masjid yang baru direnovasi. Kemudian sebentar lagi kita juga akan melihat dari suasana tadi lapangan yang kita sudah bahas ya, ini lapangannya terlihat sangat indah, instagramable dengan lingkungan yang sangat asri ya. Cobalah foto-foto situ, kayaknya rekomendasi banget. Oke, terlihat juga sebelah kanan ini ada ya, desa, kemudian berjejeran dengan SD dan juga ada pertigaan dari SMP 32. Oke, ini dari kita cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arif.